Assalamualaikum, Nada. Waalaikumsalam, Nadi. Boleh tak kalau saya nak tanya sikit? Ya, boleh, boleh. Sebenarnya, kalimah COVID dalam ejaan Jawi ni guna ko, waw, ya, dal, ko, kaf, waw, ya, dal. Baik, Nadi. Kalau Nadi nak tahu kaedah yang betul, di Universiti Fatoni ada kelas Jawi Fatoni oleh Dr. Suraya Pustani. Boleh dibuka dalam Facebook FTU TV. Setiap hari Rabu, pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Alhamdulillah. InsyaAllah setiap minggu, saya belajar bersama. Pining siapa masuk dah ni. Mari kita pergi buka STU TV selalu. Saksikan rancangan Kelas Jawi Fatani oleh Dr. Suraya Ibrahim Chabakia. Maklumat rancangan Kelas Jawi Fatani antaranya belajar Jawi, istilah Jawi, soal jawab Jawi, perkembangan bahasa Melayu dan kisah Abi. Setiap hari Rabu jam 9 hingga 10 pagi. Sila ikuti melalui Facebook FTU TV. Anjuran Pustani Universiti Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kelas Jawi Fatani. Ingin saya ucapkan terima kasih kepada pihak FTU TV Universiti Fatani yang menyediakan ruangan yang sangat berharga ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak Pusat Kajian Tamadun Melayu Islam ataupun ringkasannya Pustani Universiti Fatani yang telah menyokong untuk adakan rancangan kelas Jawi Fatani ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada para peminat kelas Jawi Fatani yang setia bersama saya setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi. InsyaAllah seterusnya bila-bila lah kita mari bersama, insyaAllah ya. Alhamdulillah hari ini bapa, ibu, ladah, adik, kakak, para peminat. Hari ini ni hari akhir dah untuk bulan Jamadil Akhir, iaitu 29 Jamadil Akhir tahun 1443 Hijrah. Allah, semetai ya sebulan-sebulan dah. Ni lah bulan Islam kita ni dah. Jamadil Akhir ni 29. Dan esok ni satu Rajab dah weh, adik kakak ya. Hari ini tu bersamaan dengan 2 Februari dah hari ini dah. 2 Februari 2022 bersamaan dengan tahun buzanya 2 Kumpapan 2565 tahun buzan. Alhamdulillah. Jadi kita dengan tidak melengahkan masa, kita pergi kepada apa kelas Jawi Fatani kita ya. Besar ni. Tak ada besar ni. Share screen. Itu dia. Besar lah.
Alhamdulillah kita duduk di tajuk, pada tajuk imbuhan akhiran lagi ya. InsyaAllah ini terakhirlah. 2-3 minggu kita belajar satu-satu apa ni bab. Lagi buat dah weh. Enter. Tu. Dok. Kata. Tak pergi. Enter pun tak pergi. Cursor pun tak pergi. Tak boleh besar. Tak ada buat besar pun. Dia besar dah buat apa. Gidah tapi kita air. Ada besar. Nanti kira. Kita duduk di imbuhan akhiran. Kita sambung yang baru ni ya, para peminat. Ni di sini, kita tengok ada huruf saksi alif tidak wujud pada akhir kata atau suku kata kedua. Sebab baru ni kita dah tengok imbuhan akhiran anda. Huruf saksi alif pada suku kata pertama digugurkan. Macam mana ni? Tak apa, kita tengok sebentar lagi dah. Kita tengok dulu kata huruf alif ni kena gugur, kena buang. Seterusnya disambungkan terus dengan akhiran an yang ditulis dengan alif yang ada hamzah dan nun, iaitu an. Gabak macam mana tu, kita mari tengok bersamalah ya. Kita tengok contoh pemuda. Contoh perkataan kata dasarnya baca. Bunyi a belakang tu tak? Baca, sapa, luka, duga. Ni yang saya bawa contoh lah. Apabila disambung dengan imbuhan an, hak baca tu jadinya bacaan. Baca campur dengan imbuhan an jadi bacaan. Bacaan kalau ca tu tak ada alif, dia main sambung dengan terus dengan alif nun kena ada hamzah. Tu baru boleh jadi bacaan. Kalau tak ada hamzah ke, bacaan. Dah. Itulah. Dan seterusnya, sapa. Kalau baca, sekarang ni baca surat, baca lah dia, baca Quran. Sapa di sininya bukannya siapa ya. Kalau kita tanya siapa tu, siapa tu? Kalau perkataan siapa ni dalam bahasa Melayu ni, tegur. 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 Kalau tegur tu makna lain pula. Allah, bahasa Melayu ni dah. Sebab itulah kita ni kena banyak bercakap bahasa Melayu. Sebab kaya bahasa Melayu ni. Satu perkataan tu ada banyak makna. Ada satu perkataan tu ada dua makna, tiga makna dah. Hak ni kita biasa dia dengar siapa-siapa dah. Tapi dalam bahasa Melayu, berkataan siapa ni maksudnya tegurlah dah. Senaya tani kita tu tegur dah. Siapa. Apabila disambung dengan imbuhan an, jadinya sapaan. Sapaan. Ada yang saya lupa wayak dah. Contoh baca tadi dah. Baca ni, ba alif ca dah. Apabila disambung dengan an, alih ada patah hilang. Alih ada patah hilang. Tak? Buat apa tu? Ni dalam dialek ataupun dalam bahasa Melayu, hak taning tak? Yang lazimnya digunakan dalam tulisan cawi fatani ataupun taning kita ni,
Dia suka kata hazah lah, dah buang satu alif sebab dah ca tu nak mari sambung dengan an tu pula tu. Jadi suku kata ni berkaitan dengan suku kata. Suku kata pertama tu dibuang alif sebab alif tu ada dah di suku kata yang kedua. Bacaan. Suku kata ketiga lah dah. Bacaan. Seperti juga dengan sapa. Sapa si alif pa. Sapa. Dicampur ataupun diimbuh dengan an. Jadi sapaan. Alif pada suku kata pertama tu digugurkan. Tetapi luka. Luka ni tak ada alif dah. Luka ni ada waw. Lam waw ka. Luka sambung dengan imbuhan an. Jadi lukaan. Jadi waw tu tak gugur. Untuk alif sahaja yang digugurkan pada suku kata pertama. Suku kata satu tu kalau ada alif tu buwe sebab nak sambung dengan an tu pula dah. Tapi apabila suku kata pertama tu ada huruf asing waw, luka sambung dengan imbuhan an tu, waw tu duduk situ lah, tak kena buwe dah. Duduk situ lah. Jadi kekal luka, lukaan, tak payah buang waw dah. Seterusnya duga. Duga. Luka ni luka pesing. Alah kena pisah luka dah. Duga. Duga ni. Duga ni apa maksud dia? Menduga. Kita sekor lah dah. Duga. Sekor. Itulah kita ada kecil tak ni. Sekor-sekor dah dah. Duga. Dicampur dengan imbuhan an jadi dugaan. Jadi waw tu tetap kekal lah, tak kena buang. Jadi di sini kita tengok secara apa ni ringkas lah dulu lah. Sebab kita ni baru nak kalau kita nak kecek panggil kot, jadi tak habis lah imbuhan akhiran kita ni. Kita kena tengok lalu dulu sekaligus. Ya, kita nak kenal orang ni tak boleh nak kenal sekaligus semua dah. Anak piyo, cucu piyo, tok nenek piyo, rumah duk mana Allah dah. We kenal dulu sebesar dua dah. Bagi kita kalau kenal lagi insyaAllah ya. Imbuhan akhiran an akan dikekalkan di akhir kata jika kata dasar diakhiri huruf saksi waw. Seterusnya dah. Huruf asli waw digabungkan dengan akhiran an. Katanya akhiran an ni kalau apabila kata dasar akhir dengan waw disambung dengan an selalu dah. Tak ada gugur dah. Macam mana? Kita tengok contoh. Ini. Contoh perkataan guru. Kru telah dek. Guru apabila disambung dengan an. Guru dan an ni ada makna ya. An. Jadi guruan. Guruan. Jadi tak sambung an di belakang tu tak ada hamzah lah. Ya, kena ingat molek. Kalau hok kata dasar akhir dengan waw apabila diimbuh dengan akhiran an ataupun campur dengan akhiran an, jadi sama terus hal dah. Guru wan, guruan. Seterusnya tuju. Tuju ni kita nak tuju ke pihak dah. Tuju dah perkataan tuju satu tu. Tapi apabila diimbuh dengan akhiran an tu jadi tujuan. Dah tujuan. Di tujuan tu diimbuh dengan an sudah jadi makna lain dah tak? Tujuan ni maksudnya kita ada tujuan lah, ada objektif lah, ada apa ni apa? Tujuan kita nak buat gapo hari ni dah, nak makan gapo untuk gapo, tujuan dah. Seterusnya sukuan dah, suku ni kalulah kain ke satu elok tu. Suku ni 1/4. Bagi 4 tak? Satu suku tu. Jadi kalau buah timun ke, buah lima ke, bagi 4 ke,
satu bucu ya lah. Ha, bagi pak dulu, patut satu bahagia tu, bagi satu suku. Ha. Apabila ditambah imbuhankan tu jadi sukuan. Sukuan. Ha, ya biasanya, an-an yang belakang ni, dia jadi apa ni, kata nama. Ha, kata nama dah. Ha, tapi hak depan ni pun, guru, suku, atau sudah kata dasar kata nama dah tu. Ribu. Ha, tapi sukuan ni nak menunjukkan an di akhir tu kenamaan. Tak? Ha, tak apa, nanti kita huras mula pula sebab kita nak pergi kepada golongan kata insyaAllah ya. Ada banyak lagi kita nak ngaji ni. Ha, kita tengok sininya. Mudah-mudah ke kata dasar akhir dengan waw apabila diberi imbuhan an pakai sambung terus, tak ada kena bubuh hamzah, tak ada kena bubuh waw dah. Ha, pakai terus capa guru dengan an jadi guruan. Ha, tuju dengan an tujuan. Suku dengan an sukuan. Ribu dengan an ribuan. Ha, gitu dah. Ribu ni duit ribu ke, orang jumlahnya beribu-ribu ke, ha, tak. Ha, ribuan ni maksudnya banyak-banyak ribu tak, ribuan. Gitu je lah. Ha. Ha, ni hak pesen kata dasar, hak akhir dengan waw, dicampur dengan imbuhan akhiran an. Ha, dah. Ha, tengok sini. Seterusnya akhiran wan. Ha, pesen mana pula dah saat ni guruan masa punya wan-wan dah. Ha, hak tu tu akhiran an tu. Hak guruan, ribuan, sukuan tu akhiran an. Ha, imbuhan akhiran an. Ha, tapi hak duduk depan kita learning-learning ni akhiran wan. Eh, pesen mana pula dah akhiran wan dah. Ha, cuba tengok sini. Akhiran wan bermaksud, ha, satunya orang yang ahli dalam sesuatu bidang pekerjaan atau tugasan. Wan-wan ni maksudnya orang pakar lah, orang ahli dalam bidang tutu tu. Ha, tutu tu nanti kita tengok mata lagi. Ha, yang keduanya orang yang memiliki sesuatu sifat ataupun kepunyaan. Ha, orang hok ada sifat, ada kulasanak gapo dia. Ah, tu kena bubuh wan-wan. Hai. Kalau kita biasanya dah ada juga dah bakal wan ni dah. We, we mohi tamangi we dah. Ah, we Mustafa misalnya dah, wan Ahmad ke, wan Abdullah ke dah, wan. Tapi hak tu depan. Ha, ingat mana dah. Hak ni ni pesen imbuhan akhiran. Hak wan duduk di belakang. Ha. Bahasa Melayu ni dah. Nah, jangan main dia. Banyak weh isi apa ni? Perkataan dalam bahasa Melayu. Kayu. Alhamdulillah kayu. Tak? Kita main kena sikit-sikit sekali insyaAllah lah. Ha, contohnya perkataan derma. Ha, derma ni khairok lah dah. Ha, khairok. Ha, bui apa-apa. Bui sumbangan. Ha, derma, derma. Itu dalam bahasa Melayu kata dasar derma tu ada alih. Ada alih derma. Apabila digabungkan kata dasar dengan akhiran wan. Capa tu. Jadi wan ni bukan an dah. Bukan akhiran an. Akhiran asal dia selalu dah wan. Dermawan. 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 Maksudnya orang hak buat sedekah dah. Dermawan. Panggil apa ni, sifat lah dah. Ha, daripada hak maksud wan tadi lah. Ada sifat orang wahai dermawan ni, Allah hati murah dah. Tak boleh tengok lah orang mari di rumah pun dia buat sana sedekah. Tak kira lah, bukannya sedekah duit saja dah. Ada pisang boleh sebiji pun bui. Ada walimah sutir pun bui dah orang mari di rumah ni. Akak air, minum air dah. Ha, tu dermawan ni yang kena panggil hati pun murah dah. Ha, apa mana tah. Apatah lagi kalau nak derma dari segi wakafnya, dari segi apa ni nak bui biasiswa kepada pelajarnya, nak, apa nak derma lah kepada anak yatim dan sebagainya, itu dermawan tak? Harta, harta ni harta, ada harta lah, dia mahu kita panggil harta juga.
Harta ni apabila disambung dengan akhiran wan jadi hartawan. Hartawan ni kalau harta tu benda dah, harta dah, ada rumah, ada duit dah. Tapi kalau hartawan ni orang hak kaya lah, ada kaya benda banyak dah, ada kebun banyak, ada duit banyak tu panggil hartawan. Jadi harta dengan akhiran wan ni terus sambung saja. Panilah nak banyak kata wan-wan ni akhiran wan. Nah, khas dah akhiran ni lah akhiran wan. Sebab kita dah kenal dah lah. Dua, tiga minggu dengan minggu ni dah lah. Ada akhiran kan, akhiran an, akhiran i. Dah, jadi hak ni akhiran wan. Tu. Ni kita tengok pula kata dasar angkasa. Angkasa ni atas langit ni lah. Orang panggil apa? Orang kita panggil apa ni? Orang duduk dalam angkasa, duduk apa? Duduk gibulai gimana tu dah? Angkasa. Angkasa ni sing tak ada alih ni dah, bunyi tu bunyi A lah. Tapi apabila disambung dengan wan, dengan akhiran wan ni, kena tambah alih. So lagi di sa. Sing alih sa ada. Angkasa wan. Angkasa wan ni orang yang pergi bule tu lah. Kalau angkasa saja ni, panggil apa cakap wan lah. Angkasa dah atas angkasa dah. Tubik ada luar dunia dah dah. Aduh, luar luk tu, tubik gi nak gi di apa ni? Alah, apa panggil apa yang panggil? Di apa panggil? Cakawan, hal lain-lain lagi pula dah. Apa panggil eh? Saya pun tak ingat nak bayar ni ha. Jadi angkasawan ni orang lah dah. Orang yang ahli lah. Dalam bidang ke atas boleh dan sebagainya. Seterusnya pustaka. Pustaka ni panggil maktabah pun boleh tak. Tempat surat, tempat letak surat, tempat pergi baca, nak cari baca bukunya, kena pergi pustaka lah. Ya? Jadi orang kita ni kena rajin sikit lah tak? Nak pandai apa-apa ilmu tu kena rajin baca. Jadi tempat bacanya pustaka. Pustaka tak? Pustaka apabila dicampur dengan imbuhan wan, jadinya pustakawan. Pustaka tu, kaf tu tak ada alif dah. Kita ngaji dah dah. Apa dah hukum kaf ga tu, pustaka tak ada. Tak ada alif. Tapi apabila nak sambung dengan imbuhan akhiran wan ni, kena bubuh dia alif. Kena campur dengan alif dulu, barulah campur dengan akhiran wan. Jadi pustakawan. Apabila pustakawan ni jadi orang dah lah. Hak jadi wan-wan ni kata orang dah. Maksudnya kepada orang. Pustakawan ni orang hak duk di bilik pustaka tu lah. Tak? Jaga di pustaka tu pustakawan. Alhamdulillah. Di sini saya nak tunjuk sebagai kesimpulan hak untuk akhiran wan ni dah. Akhiran an dan akhiran wan. Kita nampak supaya dengan supaya dah guruan dengan dermawan ni dia berasa apa supaya dah ni. Dah. Sebab dia punya wan-wan ni guruan wan dah tu. Tapi dah dah. Guruan ni akhiran an. Imbuhan akhiran an. Sebab guru tu asal dia tu ada dah wow. Di akhir kata. Dah guru. Kata asal dia tu guru tu wow dah di akhir. Apabila sambung dengan imbuhan akhiran an tu baru jadi guruan. Tapi dermawan. Dermawan ni derma tu sudah ada alif. Bukannya akhir dengan wow, akhir dengan alif. Tapi apabila disambung dengan imbuhan wan, tapu betul-betul selalu dah. Derma dengan wan jadi dermawan. Dermawan, tengok malam sini sebab saya main tunjuk sekali tu untuk nawi kita tu nampak dah. Seterusnya angkasawan. Angkasa tu supaya juga dengan pustaka saat itu jadi tak ada alif dah. Tapi apabila nak sambung dengan akhiran wan, kena tambah satu alif kepada sa. Hak bunyi a tu lah dah. Hak bunyi a tu kena sambung alif dulu barulah mari sambung dengan akhiran wan. Allah, bahasa Melayu ni dok deh.
comel loteh dah. Ha, tu lesen jawi pun sudah nampak jadi seni dah dah. Ha, sudah jadi khat yang cantik kalau kita nak tengok dengan tulisan-tulisan lain. Kalau kita tengok jawi ni, Allah dah comelnya. Maklumlah dah kita jawi ni pinjam daripada tulisan Al-Quran dah. Ha, bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Jadi kita pun boleh terima saka jugalah ni. Terima saka daripada Al-Quran juga boleh mari membunyikan bahasa Melayu. Alhamdulillah. Jadi di sini kita mungkin telah berakhir dari segi imbuhan akhiran. Tapi saya nak cerita sikit di sini. Walaupun nak sekian terima kasih untuk sesi pagi ni. Jangan kata berhenti weh. Itu para peminat kelas Jawi. Jangan nama tutup tu nampak sekian terima kasih. Sebenarnya saya nak tunjuk sedikit. Saya dah dengar-dengar ada jugalah anak-anak tadika, adik-adik kita tu. Dia sebut sekian terima kasih ke sekalian terima kasih. Sini saya nak royak sikit lah dah. Sekian-sekian tu gapa dia. Sekalian-sekalian tu gapa dia. Supaya kita tu, sebab kelas Jawi patah ni kita ni, ada lima karuh saya tu duduk, mari jelaskan dalam kelas Jawi patah ni dah. Ada dalam salah satunya istilah Jawi dah. Sekian dengan sekalian ni kita boleh beza sikit situ. Walaupun apa nak meh ya tu deh. Kita mah lam seko ya. Ya digananya biar dia lah dah tersu. Jangan makna lain tu dah. Sekian tu maknanya sepakata sedemikian itu. Sebegitulah ringkasnya. Gitulah. Sekian. Tapi kalau sekalian, sekalian ni apa dia, Dr. Su? Dr. Su nak ayah ini dah. Sekalian-sekalian ni nak menunjukkan kepada jumlah lah. Sekalian, semuanya, seluruhnya. Gitu, sekalian. Jadi dua-dua ni maksud dia lain-lain. Walaupun apa meh tu lah, ya tambah lam seekor ya dah. Lam satu huruf sahaja. Tapi telah menunjukkan makna yang lain. Sebab tu, guru-guru ke, siapa-siapa dia ke, hak duk, biasa duk guna sekian-sekalian tu wasa tak jelas ke, wasa meh-meh tu lah ya. Wasa bunyi pesupa-supa ya tu. Saya nak beringatlah sini ya kepada para peminat. Kita boleh royaklah kepada anak-anak cucu kita tu hak wahir naik weti dah, naik pentas suka nasyik ke naik saruh ke pidato ke puisi ke banyak juga saya dah dengar-dengar sekalian terima kasih tu dia. berasa pun super-super dah dah. Tapi akhir ni kita boleh tahu ya sekian maksudnya ringkasnya ataupun begitulah dah. Tapi kalau sekalian maksudnya semuanya, seluruhnya, gitu nak menunjukkan ramah. Jadi di sini itu kita boleh beringatlah kalau kita nak sebut terima kasih itu guna sekian terima kasih, bukan sekalian. Dah, di situ. Jadi saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada para peminat yang sudi menyertai ataupun menyokong, mendengar celoteh saya sedikit sebanyak tentang kaedah Jawi Fatani. Kelas Jawi Fatani ni berkongsi tentang kaedah Jawi Fatani. Jadi apa yang kita sudah guna tu sudah betul ya. Cuma saya di sini nak mai kongsi, tak mai kongsi hak mana-mana kita tu duk kelabu-kelabu ke, kita mai gosok-gosok wisina dak, awi cerah sikit. Gitu jelah. Jadi kita ni orang taning ni duk katanya tulisan Jawi tu harta saka kita dak. Jati diri kita. Jadi kita kena mai pakat bui kepentingan dak. Mai bui kepentingan ni maksudnya pakat mai pakat lah dak. Kalau surat-surat duduk dalam mari tu ambil mai baca dak. Jadi surat-surat agama kita ni kebanyakannya dalam tulisan Jawi. Jadi kita ni kena
mari gunalah, mari manfaatkan ilmu-ilmu dalam kitab-kitab tu dengan pandai membaca dan pandai menulis. Anak kena menulis juga, tak baca saja tak menulis ni. Anak kita catat ke apa? Anak catat kata kita pehe pesing mudah-mudah kita ni ada ke mana? Kita tulis dengan cari lah. Huduh-huduh pun kena tak kena apa tak apalah. Mujurnya ada apa ni, Pustani ataupun Universiti Fatani ni sedia kelas Jaya Fatani untuk kita. Alhamdulillah. Jadi saya berhenti di sini dulu untuk sesi pagi. Kita jumpa pula sebentar lagi untuk sesi kedua iaitu kisah Abi. InsyaAllah. Makanan tradisional Melayu. Makanan tradisional Melayu. Makanan tradisional Melayu. Ahan pheun ban Melayu. Ahan pheun ban Melayu. Kue molong. Kue molong. Kue molong. Khanom kho. Khanom kho. Kue apong. Kue apong. Kue apong. Khanom apong. Khanom apong. Kue chuchot. Kue chuchot. Kue chuchot. Khanom fak bua. Khanom fak bua. Makanan tradisional Melayu. Makanan tradisional Melayu. Makanan tradisional Melayu. อาหารพื้นบ้านมลายูอาหารพื้นบ้านมลายูเกอตุปัดนาสิเกอตุปัดนาสิเกอตุปัดนาสิข้าวต้มสามเหลี่ยมข้าวต้มสามเหลี่ยมโรจะโรจะโรจะโรจะโรจะIkan pekasam, ikan pekasam, ikan pekasam, plasom, plasom, lempeng, 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 khanom pancake, khanom pancake, kueh jagoy, kueh jagoy, kueh jagoy, khanom pathongko, khanom pathongko.Assalamualaikum, Nadia. Waalaikumsalam, Nadi. Boleh tak kalau saya nak tanya sikit? Ya, boleh, boleh. Sebenarnya, kalimah COVID dalam Ejawi ni guna ko, waw, ya, dal, ko, kaf, waw, ya, dal. Baik, Nadi.Kalau Nadi nak tahu kaedah yang betul, di Universiti Fatani ada kelas Jawi Fatani oleh Dr. Suraya Pustani. Boleh pergi buka dalam Facebook FTU TV. Setiap hari Rabu, pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Alhamdulillah. InsyaAllah setiap minggu, saya belajar bersama.Pining siapa masuk dah ni. Mari kita pergi buka STU TV selalu. Alhamdulillah kita pada sesi kedua ni iaitu kisah Abi ya. Hari ni tu kita sambung 419. Allahu Akbar. Sudah 19 bab dah. Siapa yang sudah ada bukuSyekh Ismail Lutfi, apa tidak lah ni? Syekh Ismail Lutfi ni, buku ni, buku Syekh Ismail Lutfi ni, siapa hak ada tu, boleh baca lah. Rasa lagu mana tu bolehlah tolong komen-komen katik dek. Kita tahulah kata dalam buku ini banyak
nak menyatakan tentang tanding kita dah. Walaupun sejarah Syekh Ismail Lutfi, tetapi perjalanan hidup Syekh tu sejak datuk neneknya sampai sekarang ni semuanya ada dalam buku ini. Siapa berasa kata nak kenal Tok Guru seorang ni tu lagu mana tu, bolehlah kita pakai. Mari baca. Kalau siapa nak tu buku ni masih ada lagi, boleh pesan dengan saya dengan melalui nombor telefon di depan kaca kaca TV kita ni dah, kaca TV pada Facebook kita ni, boleh pesan buku ni di nombor telefon 089-737-2716. InsyaAllah buku itu masih ada lagi, tak banyak dah, ada sikit dah. Tapi saya rasa buku ni bermanfaatlah kepada orang ramai hak nak tahu tentang tani. Nak tahu tentang petani, tak kira lah nak tengok kata sejarah daripada tahun 1950-an tu dah. Sampai ke hari ini tu insyaAllah boleh tahulah sedikit sebanyak tu dah. Tak kira lah sejarah dari segi pendidikannya, dari segi sejarah apa ni. Sikit sebanyak tu, ha-ha, tu guru harap tu ada insyaAllah. Jadi hari ini kita mari sama Hak Minggu Baru ni. Saya baca daripada author Bab 19 sama Hak Baru ni tu. Duduk kecek tentang aktivis. Tak? Syekh Ismail Lutfi ni seorang yang aktivis. Maksudnya orangnya cergah. Orangnya bergerak lah. Tak bergerak. Kebiasaannya persatuan dan kelab pelajar itu mengadakan aktiviti atau mesyuarat pada waktu lepas solat isyak. Biasanya dah tengah hari ngaji dah belajar. Jadi alih-malih lah nak buat aktivitinya. Aktiviti yang biasa dia buatnya iaitu lepas maya isyak. Yalah dah. Lepas maya isyak kalau... kalau apa ni bagi orang pelajar ni lepas lepas waktu wajibah dah dengan ibadat tu kan, boleh dah lah dah. Nak baca suratnya, nak buat aktiviti ke apanya. Hal ini menyebabkan dia di sini, Syekh Ismail Lutfi, sukar untuk mengatur perjalanan balik ke asrama pada waktu tersebut. Acap kali juga dia menumpang tidur di rumah pelajar senior kerana tidak dapat pulang ke asrama. Dah orang aktivis ni dah lepas maya isya tu mengajar lah dah ceramahnya apanya. Lepas tu ke nak naik bah nak klik di asrama, tak habis dah bah masa tu. Jadi kadang-kadang tu kena tidur di rumah senior. Senior ni rung-rung kakak lah dah. Habis-habis hok apa ni, boleh dulu hok bukan serung dak lah kan. Bukan satu angkatan bukan lah. Pelajar-pelajar senior itu tinggal di kawasan kejiranan luar kampus dan kebanyakannya sudah berkahwin. Awak apa boleh tidur rumah kakak-kakak tu? Sebabnya demoni ni dia ada rumah. Dia ada rumah duduk di luar kampus, luar universiti lah dah. Luar asrama lah dah. Sebab mereka ni kebanyakannya sudah berkeluarga. Fikir punya fikir, akhirnya dia membuat keputusan membeli sebuah motosikal. Dah nak naik bah-bah pun tak ada dah lah. Sebab tu lah kena ada tidur dekat rumah orang tu dah. Rumah orang apa? Rumah mesin harum kakak-kakak. Tak ada gapo. Orang biasa ada asrama tahu dah. Biasalah dah. Nak tidur tak ada payah pun. Jadi beliau pun WhatsApp ada motor ni boleh klik di asrama dia. Beli sebuah motor. Allahu akbar. Kedebel dah ni. Dah motor di Tanah Harap ni. Tidak lama kemudian Ismail Lutfi menjadi pelajar dari petani yang belum kahwin pertama yang memiliki motosikal. Orang biasanya orang duduk ngaji luar negeri ni tak beli dah pesen kenderaan ni. Tetapi beliau ni pun boleh kata ke orang pertama beli motosikal, orang tak ada nikah lagi, tak ada keluarga lagi dah. Tak ada keluarga lagi sore dah. Ketika itu hanya yang sudah bernikah biasanya sudah mempunyai kenderaan sendiri. Orang nikah dah, orang ada keluarga dah kot, kena ada lah kenderaan dah. Kalau sore ni tak ada apa lah. Maka boleh kata setiap malam Ismail Lutfi meluncur di atas jalan raya menunggang motosikal jenama Honda 50cc berwarna merah. Allahu Akbar.
Habis kita dah beli mutu, mutu Honda 50cc ya, jenama masa tu kali dah. Ha, warna merah. Ha, ni nak royak sejarah ni. Boleh royak sampai ke mutu cat merah. Ha, duduk di tanah Arab, duduk mengaji. Ha, waktu beli mutu ni ada tujuan. Tujuannya aktivis dah. Aktivisnya orang bergerak nak buat aktiviti tu, tu buat aktiviti ni ada payah nak pergi kat tu kat ni ha. Kena ada kenderaan insyaAllah. Ni nak ada ayat sejarah ni ha. Kalau ada ayat cerita saja tu tak ada gapo dah ha. Ni cerita ha, berkaitan dengan salah seorang tok guru di Taning ha. Sampai di pintu pagar asrama, walaupun sudah lewat malam, oleh kerana Ismail Lutfi mempunyai hubungan baik dengan pengawal keselamatan, pintu pagar dibuka untuknya. Ah, dia tengah-tengah malam kot dah. Dia makan atuk lah pintu pagar. Tapi oleh kerana Syekh kita ni, dia baik dengan orang dia. Baik orang belakang, dengan orang duduk jaga pintu pagar pun baik. Ah, jadi dia mahu buka pintu pagar. Allahu Akbar. Lebih kurang begitulah kebanyakannya pada waktu malam dia berulang alik giat beraktiviti di sana sini sebagai seorang aktivis pelajar yang berjalan atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Aktiviti beliau tu bukan kata giduk buat Allah kalau-kalau learning. Tak ada belakang aktiviti tak macam-macam. Tapi Syekh Ismail Lutfi ni kegiatan dia tu berkaitan dengan dakwah lah. Dakwah dengan menggunakan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Apa? Hadisnya As-Sunnah lah dah. Ha. Tu nak ayakwi. Orang tu guru dah. Ya jadi ya, di sendiri dia dah. Duk ngaji ni kalau orang hak pesing tak ada arti mana ngaji. Sekarang pun letih ke Allah dah. Ha. Tapi ni doa ni. Ada aktiviti kuat ni. Hmm. Manakala di tanah air keadaan politik semakin tegang. Ah, ni di rumah kita lah. Di tanah air ni, di rumah kita ni tengah ada tegang, maksudnya dia terik. Terik ke apa tak tahu lah. Gerakan aktivis pelajar yang bergerak atas dasar demokrasi yang ada bau fahaman sosialis semakin kuat. Di tanah air kita ni pelajar-pelajar hot bising duk apa ni, apa panggil apa? Fahaman sosialis dah kuat juga. Di Bangkok, kerajaan tentera pimpinan Tanom sedang menghadapi kegawatan dengan kebangkitan gerakan aktivis pelajar yang menuntut pembentukan perlembagaan negara dan dalam masa yang sama mendesak kerajaan tentera diturunkan. Alah, sepuluh ni lah dah. Jadi adalah pelajar-pelajar ya sedialah pelajar-pelajar ni orang ngaji dah. Dia adalah rasa terpuas hati dengan kerajaan. Gerakan tersebut semakin membesar dan membara dari sebuah perhimpunan kecil para pelajar telah berubah menjadi perhimpunan sebesar terbesar yang pada asalnya berpusat sekitar Universiti Thammasat. Pelajar ni duduk ngaji di Bangkok lah dah. Duduk masa tu tu di Universiti Thammasat. Kemudian berubah menjadi lebih besar setelah tapak perhimpunan berpindah ke Tugu Demokrasi dan jumlah penunjuk perasaan yang lebih besar dan hampir melumpuhkan ekonomi Kota Bangkok. Kalau kita tengok secara masa tu dengan masalah ni pun memang tu lah dah. Ada orang dia tunjuk perasaan lah dah kepada pihak kerajaan. Menjelang awal tahun 1970-an, tahun 1970-an, keadaan ekonomi Thailand yang semakin memburuk menyebabkan kehidupan sebahagian rakyat penuh dengan kesusahan. Betul lah, apabila ekonomi merosot juga, rakyat pun nyanyol ada. Pendapatan para petani di apa di Isan, Chiang Mai dan termasuk penoreh getah di selatan tidak mampu menampung kos sara hidup yang tinggi yang melambung melebihi separuh pendapatan mereka. Tidak hanya para petani buruh kasar di beberapa sektor pembuatan juga terkesan. Lalu aksi mogok pekerja sering berlaku. Masa tu tu masa 1970-an lah dah. Apabila ekonomi merosot ni tak kira lah. Bukan kata kat Bakok saja dah. Kat Chiang Mai, kat Isan, kat rumah kita di selatan pun. Orang Noreh pun ada harga murah ke tak padang. Alah nak beli makan dah. Itulah nak bagi kata rakyat susah apabila ekonomi itu merosot.
Dalam masa yang sama, Perang Dingin sedang mengambil tempat di geopolitik antarabangsa dan juga setelah krisis harga minyak yang dicetuskan oleh OPEC turut memberi kesan kepada Amerika Syarikat serta tempiasnya terkena pada ekonomi dunia. Oh, ni siapa ke dunia lah, ekonomi merosak dunia dah. Siapa ke negeri-negeri lain ke habis lah. Dengan kedudukan ekonomi yang tidak baik itu, kemarahan dihala kepada kerajaan. Tak rasa dia dah tak kalau rakyat susah tak nak ngadu kepada pihak, kepada kerajaan lah tak. Kerajaan lah, pakat-pakat murid kerajaan belakang lah apabila ekonomi merosak. Bermula dengan bantuan kecil, merebak menjadi bantahan besar. Mula-mula murih kecil-kecil ya dah. Apakah besar-besar apa murih? Besar-besar ni jadi pakat-pakat murih ramah lah dah. Dikatakan krisis ekonomi ini bermula dari gelembung ekonomi di Thailand sekitar awal tahun 60-an. Dengan meningkatnya nilai ekspor mata wang baht semakin kukuh serta ekonomi digerakkan oleh pembangunan infrastruktur secara besaran. Gelombang ekonomi atau ekonomi bubble adalah satu keadaan di mana harga sesuatu produk atau aset dalam segmen pasaran tertentu mengalami kenaikan harga atau nilai di luar kebiasaan dalam tempoh yang singkat. Yalah, ada yang panggil apa lah, gelombang ekonomi, tak gelombang yang panggil apa? Sesia kita panggil apa? Apa lah? Kalau tak kena sebut saya pun ha, tu jadi tergelembung ekonomi tu apa jadi harga barang tu naik sebab kita learning pun sebab tu juga dah learning apabila minyak naik harga lain-lain pun akan naik belaka dah saya dengar naik belaka barang ya, sebab kena naiknya minyak belaka dah kena muat dengan kenderaan dah kena nak muat dengan panas belaka jadi apabila minyak so mahal tu barang lain pun jadi mahal habis dah Jadi masa tu tahun 1970-an dan 1990-an lagi tu mula dah ekonomi tu merosok. Dalam pada itu dibangunkan Universiti Ram Kam Heng, pembangunan kampus baru ini turut mencetuskan kenaikan jumlah pelajar secara mendadak yang kebanyakannya berasal dari keluarga petani dan golongan bawahan kota. Jadi masa tu pun orang tani kita tu pelajar-pelajar dari petani pun ramai lagi ngaji di Bakok. Para pelajar Universiti Ram Kam Heng boleh dikatakan penggerak secara tidak langsung kritikan pelajar terhadap kerajaan tentera dalam beberapa aksi demo yang kemudian berkembang di Universiti Thammasat. Di Ram Kam Heng pun ramai dok pelajar dari tani dan seterusnya ke Universiti Thammasat. Kerajaan Phnom mula bertindak tegas bagi menyuraikan demonstrasi tersebut dengan membedil para penunjuk perasaan pada 14 Oktober 1973. Menjadikan hari tersebut hari celaka yang besar yang mengorbankan ramai penunjuk perasaan. Tindakan keras itu membuatkan keadaan menjadi lebih teruk. Lalu istana menurun titah. Perdana Menteri Phnom terpaksa berundur. Dan berakhirlah tahun-tahun kudeta. Kudeta ni Patiwat. Noyak tu bahawa ada apa penunjuk perasaan banyak tu ya dihuru-hara lah dah. Jadi hingga ke siapa pihak istana, pihak raja lah dah. Mari tolong caralah dah. Jadi Perdana Menteri Tanah masa tu tu kena berundur. Zaman pemerintahan kerajaan tentera. Kebangkitan gerakan pelajar di Bangkok itu turut sama disertai pelajar-pelajar Muslim dari petani yang belajar di Bangkok. Sesudah itu, para pelajar Muslim ini cuba membawa masalah konflik di petani ke tengah suasana demokrasi yang sedang dibangunkan oleh kerajaan awam. Yalah dah para pelajar petani yang ada di Bangkok tu apabila duduk tunjuk perasaan tentang tak perhati dengan kemerosotan ekonomi itu ada juga mari sebut tentang kesusahan orang-orang petani kita di selatan. Jadi di sini tu kita boleh tahu sedikit banyaklah sejarah tentang pada masa tu dah. Masa setelah lepas dah
Dok, ya kalau kemarin dengan hari ini, dok, kemarin dia ada sejarah dah. Pahan ini tahun 1970 hari lagi dah. Itu satu sejarah yang penting bagi kita untuk nak tahu jugalah keadaan tempat kita dah. Ya satu-satu bab ni 2-3 muka. Ya Allah, sedap baca dah. Buku Syekh Ismail Lutfi Penyebar Salam dari Pahan ini. Sedap. Kita baca tu jadi suka dengan tak ada dia puas lah satu-satu bab tu habis dah. Dan dalam pada tu tu kita boleh tahulah tentang sejarah masa tu, zaman tu. Kita tu nak nak kan orang kita ni ya tak boleh nak pesesa ke lah. Katakan Dr. Su dah. Dr. Su ni apa ni ambil jadi kecil sampai kalau ni tu ada sejarah tu banyak puluh tahun dah dah. Jadi waktu tu ada sejarah lah tu. Tapi kita orang tak tahu lah orang Tok Guru halalu dah. Ini pasing Tok Guru besar-besar kan. Tok Guru di tempat kita. Kita kena ambil tahu dah. Kita kena ambil tahu dengan membaca lah. Sebab tu kita ni apa ni kena ambil berat dengan tulisan Jawi. Apabila kita tahu membaca, tahu menulis tulisan Jawi, kita boleh mari manfaatkan kitab-kitab agama kita dengan tulisan Jawi dah. Banyak kitab-kitab Tok Guru kita, Hak Syekh Ismail Lutfi sendiri ni, Allah, dalam 200 buah buku beliau tulis ambil ejak di muda sampai kala ni dah. Saya biasa sebut dah dah tulis saya beliau ataupun kita ada buat ngajar di tadika di sekolah Melayu sejak di tahun lah belum ada pergi ngaji lagi. Dia ada nulis dah. Dah tunas bahasa atau tulis saya Rumi dah. Apa dah? Perintis. Perintis bahasa tu hak dalam tulis saya Jawi dah. Itu panggil kaedah lah tu. Kaedah Jawi lah tu. Masa tu dah. Dan learning tu alhamdulillah lah ada sudah kaedah para ejaan Jawi Fatani yang diterbitkan di Malaysia tu pun adalah salah satu hasil tulisan saya, karya saya. Dan buku itu pun boleh pesan dengan saya juga, iaitu kaedah ejaan Jawi Fatani terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Ya, boleh pesan juga dengan saya dan begitu juga dengan apa ni buku Syekh Ismail Lutfi Penyebar Salam dari Patani. Dan sebagai apa yang panggil informasi lah dah. InsyaAllah siapa yang berminat nak masuk kursus kaedah kaedah Jawi Patani Universiti Fatani iaitu Pusat Kajian Tamadun Melayu Islam Pustani bekerjasama ataupun anjuran bersama dengan Jabatan Pendidikan Bahasa Melayu dan Teknologi Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Fatani akan mengadakan kursus kaedah Jawi Fatani pada 26 Februari 2022. Kalau 26 hari Sabtu. Hari Sabtu 26 Februari bersamaan dengan 24 Rajab. 24 Rajab 26 Februari. Siapa berminat nak masuk kursus Allah wasa duk ngaji dengan Dr. Su ni nak tanya tak boleh Dr. Su ni nya duk ngajar sore dia. Ha siapa-siapa sekap ke? Berasa nak tahu hakikat Jawi, wasa nak tanya tu, wasa nak tanya ni. Ha? Mari kita buka. Ya? Ni lah saya duk royak-royak ni dah. Saya duk janji dah apa kita. Jadi, siapa yang berasa kata nak mari jumpa dengan tuwe, mari. Nanti kita nak hantar poster lah dek. Poster siapa nak daftar. Bolehlah anjuran Jabatan Pendidikan Bahasa Melayu dan Teknologi Pendidikan, Fakulti Pendidikan. Dengan Pustani iaitu Pusat Kajian Tamadun Melayu Islam Pustani, dua-dua ni sebagai penganjur akan adakan kursus kaedah Jawi Fatani pada 26 dah hari Sabtu 26 Februari 2022. InsyaAllah siapa berminat boleh daftar, tak boleh daftar nama insyaAllah lah. Nanti tengoklah hari dua ni insyaAllah poster tak akan terbit lah tak. Kita akan beri jugalah kepada FTV untuk tunjuk kepada para peminat dan juga dalam Facebook saya sendiri page
Jabatan Pendidikan Bahasa Melayu dan Teknologi Pendidikan pun insyaAllah kita akan hantar di page EDU Universiti Fatah ni juga kita akan hantar sesiapa yang berminat dah. Sesiapa yang berminat untuk nak masuk kursus kaedah jari Fatah ni untuk guru. Untuk guru, tapi tak ada guru pun boleh. Bukan kata guru saja. Orang peminat tak ada jadi guru pun dia minat ni. Wasa nak tahu dah. Wasa nak tahu. Wasa nak tanya dengan Dr. Su sendiri ni. Kita ada sekil-sekil lama sekak beruk ni. Ini lagi satu dah. 20 ni bulan ni lah. Bulan Februari ni. Bulan Kumpapan ni. Bulan Kumpapan ni. 20 ni Kumpapan. Hari Sabtu. InsyaAllah kita boleh mari. Siapa nak beli buku Kaedah Jawi pun ada. Buku Syekh Ismail Lutfi Penyebar Salam dari Patani pun ada. Siapa nak kirim tak boleh mari. Nak kirim sign dia hak masuk pun boleh. Ataupun kalau nak mari sendiri, saya sangat menghormatilah. Terima kasih banyak-banyak. Kerana menyokong untuk apa? Untuk nak apa panggil beri kepentingan lah kepada bahasa kita dah. Kita ada royak kata bahasa jati diri orang tani ialah tulisan Jawi. Mari. Mari kita pakai mari kenal dengan lebih dekat dan saya sendiri itu sebagai tuan ataupun penulis buku kaedah Ejaan Jawi Fatwa ni terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia iaitu di Etirah di Malaysia, bahawa buku ini ni adalah buku kaedah Jawi Fatwa ni dah. Jadi boleh sesiapa yang berminat kita mari daftar dan masuk kursus insyaAllah ya. Itulah sebagai satu panggil pendekatan lah dah, untuk kita ni dengar dah dalam kelas Jawi Fatwa ni FTU TV ni setiap hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10. Dan insyaAllah kita ada ruangan-ruangan lain lagi yang diadakan oleh Pusat Kajian Tamadun Melayu Islam Pustani dengan apa ni dengan mengadakan kursus. Dan insyaAllah ada lagi aktiviti lain yang akan diadakan untuk nak meningkatkan ataupun nak panggil nak angkat tamadun Melayu Islam tani kita ni dah. Salah satu bucu lah dah. Salah satu. Dan insyaAllah lain-lain lagi pun kita pakai sokong. Kalau dengar tulisan Jawi ni kita kena sokong. Tak kira lah siapa-siapa dia buat, kita kena pakai sokong dah. Sebab hak kita bersama. Kita ni supaya laka dah. Cuma Dr. Su duduk di kelas Jawi Fatah ni. Orang lain-lain lagi ni kita ramai. Orang pandai-pandai kita pakai pakat-pakat royak, pakat-pakat kosi tak ramai-ramai. InsyaAllah tulisan Jawi tani kita ni akan panggil memberi apa bau harum lah kepada dunia tak. Bukan kepada puak kita sahaja di tani, bukan kepada tiga wilayah sahaja, tetapi insyaAllah di seluruh dunia. Kalau dia nak tengok tulisan Jawi, kena mari tani. Bukan kena mari wilayah tani sahaja tak. Wilayah Jala, wilayah Patani, wilayah Narati, Waklaka lah. Boleh jadi wilayah satu, wilayah Rasungkla ko. Kalau boleh tu kita pakai-pakai tulis Jawi dah. Bukannya tulis dalam buku sahaja, kita tulis juga di papan tanda dah. Papan tanda kapung, nama-nama kapung lah. Di tengah jalan tu kalau boleh botol kita tu boleh buat pai-pai dah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, doa naik kenderaan ke dah. Boleh berlaku. Nah, apa dah banyak kita boleh gunakan tulisan Jawi supaya dengan tangan kita sendiri juga akan mengangkat bangsa kita. Dah, bukan kata kita dok goyang mulut saja tak jadi. Kena buat. Kira buat. Kira buat, kira buat. InsyaAllah jaya, insyaAllah ya. Dan kita kepada di penghujung ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada para peminat yang sudi dan setia bersama kelas Jawi Fatah ni, Universiti Fatah ni setiap hari Rabu pukul 9 hingga pukul 10. Dan kepada yang tak sempat dalam masa, boleh juga kita mari layar ataupun tengok ulang tak, tengok ulang
dalam FTU TV bila-bila masa tak. Dan jangan lupa lah, kau like, kau share tu tak. Tanda suka, kita tekan di pak suka like tu tak. Lepas tu kita share-share ni, kita sebar tak. Sebar mana orang lain lagi. Boleh pakat-pakat mari kongsi bersama. Dan ini merupakan satu panggil pengorbanan ataupun perjuangan. Tak satu perjuangan kita, rakyat tani kita, insyaAllah. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas kita pakat mari berkongsi dalam kelas hari Fatah ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FTU TV. Dermaga para ilmuwan, persinggahan para cendekiawan, wadah pusat wawasan cemerlang, generasi soleh kemerju gemilang. Hijau putih mengura langkah, berkibar mencerna minda umat. Merintis membantu insan mulia, risalah Islam ke persada buah.